Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini sesuai judulnya adalah 10 menit makeup tanpa di skip sama sekali, benar-benar tanpa di skip sama sekali. Semenjak aku mulai tutorialnya, aku mulai timernya sama sekali nggak aku post juga, dan aku nggak curang. Dan aku juga benar-benar deg-degan, benar-benar grogi banget. Tangan aku benar-benar gemeteran gitu karena aku tadinya gak yakin bakal selesai, kayak ya paling ada lipstick atau apa yang gak selesai gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa dengan 8 menit. Ini sisa 1 menit 52 detik, hampir 2 menit sisa. Ini hasil makeupnya ya lumayan lah ya, walaupun buru-buru banget. By the way, di video ini aku pakai Kirei Square warna Mauve Glow dari Sephora Mesa. Bukan dari sih sebenarnya, itu emang all shop aku sendiri. So, jadi kalian kalau mau beli hijab wajib banget di sana karena itu kualitas terbaik yang aku pilih dan warna-warna terbaik yang aku suka semua. Dan insyaallah harganya termasuk murah karena aku selalu coba press itu harganya biar cocok sama kantong-kantong mahasiswa seperti kita-kita gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi, tanpa banyak promosi lagi, langsung aja kita mulai tutorialnya. Ini guys, aku udah set 10 menit. Semoga bisa nyampe 10 menit lah ya. Bismillah. 1 2 3. Aku gak akan banyak ngomong di video ini. So, aku voice over aja sisanya karena kalau misalkan ngomong langsung pasti bikin lama banget. Aku pakai foundation Fit Me Matte and Poreless yang nomor 125 dan aku blend pakai tangan. Kenapa aku nggak pakai sponge atau brush? Karena kalau misalnya pakai sponge atau brush itu pasti bawaannya pengen ngeblend terus dan itu yang bikin lama. Seperti biasa, untuk detail produknya, nomornya atau nama produknya bakalan aku tulis lagi di description box. Jadi nanti kalian cek aja description boxnya. Dan dilanjut pakai concealer Tarte Septip. Ini adalah concealer terbaik aku sepanjang masa. Memang harganya mahal bagi aku, tapi ini benar-benar bagus juga coveragenya. Dan yang pasti ini nggak pernah bikin aku breakout sama sekali. Walaupun kulit aku lagi kering, lagi kombinasi atau lagi sensitif. Maaf ya guys kalau suara aku kadang lemes gitu katanya karena lagi puasa, gak tau jadi seret banget. Jadi kalian udah pada ganti belum yang halangan tahun kemarin pas bulan Ramadan? Jangan lupa cepet-cepet ganti karena sekarang udah masuk 2019. Lanjut pakai bedak dari Benefit yang Hello Flawless. Ini juga favorit aku sih, aku pakai terus di tutorial. Dan untuk blush onnya aku pakai Milani, terus aku ratain aja langsung pakai brushnya yang tadi bekas bedak. Dan tidak lupa aku pakai contour di hidung karena kalau nggak pakai contour di hidung, hidung aku kelihatan hilang. Pakai Kat Von D yang Shade and Light Contour Palette. Oh my god, 7 menit lagi. Terus eyelash curliernya, ini pakai eyelash curlier dari Shu Uemura yang Chocolate Edition. Terus untuk maskaranya aku pakai L'Oreal Lash Paradise. Wah, cahaya aku tiba-tiba kayak gitu.
ini cahayanya makin lama makin terang banget karena aku pakai natural lighting, jadi kadang cerah, kadang agak redup gitu kan di menawannya. Terus aku stopin dulu dan aku mulai rekam lagi. Ini aku nggak pause sama sekali timernya. Maaf banget, ini ketutup, aku lagi pakai lipsticknya. Aku nggak nyadar banget karena aku nggak cek lagi ke kamera. Ini aku pakai makeover click matte yang crush, dan aku tambahin 3CE yang style Nanda 909 gitu. Nanti aku tulis lagi di description box. Masih ada sisa 5 menit dong. Ini aku pakai warna contour yang sama yang sebelumnya aku pakai di hidung, yang Kat Von D contour palette ini yang di tengah, di bagian tengahnya. Maaf ya nggak sempat nunjukin warnanya karena takut kelamaan. Aku mau tambah lagi blush on. Terus aja aku pakai blush on tuh. Terus aku mau touch up lagi bulu matanya. Sekarang masih ada waktu, aku mau ngambil eyeliner, tunggu. Ternyata bisa juga ya, cepet. Gak nyangka tau, ternyata masih banyak waktu sisanya, jadi aku kayak happy banget gitu loh, terus tambah-tambahin aja makeupnya. By the way, ini pakai Maybelline Hyper Impact Liner. Masih ada sisa lagi waktunya, aku mau ngambil. Ini eyeliner. Udah deh, selesai. Semua makeupnya aku selesaikan dengan waktu hanya 8 menit. Dan dengan tadi kamera yang terlalu terang, terus aku stopin dulu, aku playin lagi, tapi itu aku enggak berhentiin timernya sama sekali. Terus tadi juga aku ngambil eyeliner 2 kali gitu. Aku juga enggak ngestopin ini sama sekali. Aku bisa sisa 1 menit 52 detik, jadi hampir 2 menit. Nah, 2 menitnya bisa kalian pakai buat bikin alis. Karena tadi kan aku bikin alisnya nggak in frame, karena aku cuman gitu-gitu doang alisnya, jadi nggak rapi karena emang alis aku emang berantakan dari sananya.
So, selamat mencoba buat kalian yang pengen coba, dan mudah-mudahan ini bisa jadi cara cepat biar kalian bisa siap-siap lebih cepat kalau misalkan mau ngantor atau mau sekolah atau mau kuliah. Terima kasih banyak udah tonton videonya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.